Yeah. you seorang ibunya aku tahu secara fisik anak ini nggak seperti pada saat dia waktu berangkat. Pertama dia kelihatan lebih pucat, yang kedua kelihatan lebih kurus. But then aku mandi India dan pada saat aku mandi India aku lihat ada beberapa bruises di badan. Yang mana bruises itu akhirnya semakin hari dia semakin bertambah. Pada saat dia merasa dan sadar bahwa ternyata dia rambutnya nggak ada gitu kan, dan terus dia merasa dia tidak cantik dia dia tidak suka dengan refleksinya dia yang ada di kaca gitu, Wah, aku melihat itu semua dan aku bisa tahu betapa hard ya dia, Jadi yeah. gitu. just broke my heart juga loh. Nangis sampai benar-benar nangis, tapi nangisku itu aku nggak nggak mampu ya tuhan ini, aku nggak kuat kayak begini, aku menderita, aku kesusahan, aku kesulitan. Aku gak kuat, aku takut. Dokter, this is really her last chemo ya? Yeah? Yes, dia bilang gitu. Yes, this is her last chemo, mami. Dia bilang gitu. Di situ aku cuma diem dan aku nangis. Selamat malam. Kasih ibu sepanjang masa. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk membesarkan anaknya, mendidiknya dengan baik dan mencari pengobatan terbaik saat sang anak sakit. Apa yang dialami penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan. Jadi salah satu cerita tentang perjuangan seorang ibu untuk kesembuhan buah hatinya. Sang putri Aisyah Arum difonis mengidap kanker darah atau leukemia pada pertengahan tahun 2018. Saat itu juga Denada memutuskan membawa sang buah hati berobat ke National University Hospital Singapura. Bukan hal mudah pastinya untuk Denada bertahan dan berjuang mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan Aisyah. Tapi kini perjuangan itu berbuah manis. Aisyah ...sudah dinyatakan bisa kembali beraktivitas selayaknya anak seusianya. Saya sudah bersama Denada Tambunan. Hai Denada. Hello. Apa, apa kabar, Da? Baik-baik, I'm good, I'm good. Kita beramar eda berarti hmm. ini ya. Kamu tahu enggak silalahi sama Tambunan itu? I gitu. know. Katanya bers selalu bersaudara. Ya, kita tidak akan bisa apa ya, Papaku dulu selalu bercerita tentang... ...sejarahnya kenapa silalahi dan tambunan itu akan selalu menjadi... ...katanya tambunan itu akan selalu dilindungi, disayangi oleh silalahi. Oh, katanya begitu. Memang, really... itu selalu cerita tradisi. Yeah. Bagaimana dari dulu leluhur tambunan silalahi itu selalu beradik kakak. Betul, dan aku senang banget ketemu sama Eda hari ini. Aku juga. Welcome back home. Thank you, it's good, always good to be home. <laughs> senang <laughs> banget. Da, uh, aku senang sekali... Seharusnya ini uh, menjadi sebuah kabar gembira karena Aisyah yes. menjadi survivor atau bisa beraktivitas seperti anak-anak lainnya. Amin. Yes. Cuman kalau aku mau nanya dulu dari ya. awal, ya. bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini akan memberatkan hatimu? Apakah ini terlalu berat untuk aku tanyakan? Enggak, enggak apa-apa. Aku uh, aku senang untuk bisa sharing. Uh, mudah-mudahan apapun yang aku bagikan hari ini mungkin bisa e, jadi suatu hal yang baru, e, suatu hal yang positif yang bisa diambil oleh e, hari ini pemirsa yang nonton. So ya, yeah, I'm happy itu. Nah, jadi 2018, yes. Aisyah itu langsung dibilang oleh dokter leukemia. Uh, iya, tapi itu uh, prosesnya gimana sih? Prosesnya agak, agak agak panjang sebenarnya, hmm. karena uh, di awal dia memang dirawat di sini. Di, di Jakarta lalu setelah beberapa hari di observe di sini akhirnya dirujuk atau direkomendasikan untuk bertemu dengan dokter aku nggak tahu nih ya bahasa kedokterannya kalau salah mohon maaf tapi dokter spesialis ahli darah anak gitulah mm -hmm. ya bertemu dengan beliau dan pada saat itu beliau menyampaikan kecurigaannya. Oke, okay. jadi memang sudah sempat sana. dirawat di rumah sakit sudah Jakarta. Sempat dirawat di rumah sakit Jakarta. Minta dirujuk ke Singapura. Uh, masih belum, jadi oh, okay. uh, ketemu dulu rekomendasi ketemu dengan dokter karena yang merawat pertama kali itu adalah dokter spesialis anak. Lalu uh, beliau mereference kita untuk bertemu dengan dokter spesialis ahli darah anak. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan kecurigaannya hmm. bahwa curiganya ke arah situ. Tapi memang ini juga yang baru aku ketahui, untuk bisa mendapatkan istilahnya apa ya, diagnosa tegak bahwa itu adalah leukemia, itu ada beberapa tes lah yang harus dilakukan. Salah satunya memang uh, harus BMI atau bone marrow aspiration, jadi diambil um, cairan yang ada di tulang belakang. Dan uh, karena pada saat itu, konsiderasinya, uh, kita sempat komunikasi, jadi diskusi lah antar keluarga. Kebetulan papahnya Aisyah itu, kokonya adalah seorang dokter juga, jadi kita. ...diskusi antara ibu dokter yang waktu itu uh, menyampaikan kecurigaannya dengan Koko... ...dengan papanya Aisyah, kami sekeluarga diskus, ini kira-kira nanti mau bagaimana... ...dan uh, dari keluarga setelah berunding uh, dengan dokter juga kita putuskan ya kita akan bawa ke Singapura. Maka dokter bilang kalau memang mau dibawa ke Singapura lebih baik tes-tes yang nantinya harus dilakukan... ...untuk mengetahui bahwa ini betul lagi kimia apa tidak lebih baik dilakukan di Singapura. Hmm, karena, sekalian? Sekalian, karena dia bilang kalau kita bikin di sini tesnya itu tidak itu sakit, nggak nyaman, Banyak, ya, jadi um, dia bilang Sorry, umur berapa waktu itu Aisyah? Lima setengah. Wow. Juni seteng. 2018. Jadi uh, dari mulai akhir Mei itu dia udah mulai dirawat dan Juni tanggal 6 kita terbang ke Singapura. Apa sih gejala anak pada waktu itu? Gejala awalnya itu demam, demam, uh, demam aja demam tinggi, terus dikasih obat ya turun habis itu tinggi lagi gitu ya. terus um, waktu itu sempat ada kecurigaan ah demam berdarah nih iya iya jadi aku termasuk ibu yang uh, apa ya yang gak nggak nggak ngegampangin kayak gitu-gitu ya. aku jadi waktu itu tuh dia habis pulang dari trip luar negeri lah sama papanya sama keluarga papanya selama almost two weeks dan pada saat dia pulang ketemu aku sebagai seorang ibunya, aku tahu secara fisik anak ini nggak seperti pada saat dia waktu berangkat. Pertama oh. dia kelihatan lebih pucat, yang kedua kelihatan lebih kurus. Tapi then buat seseorang yang habis travel hampir dua minggu ke sebuah anak negara, kecil lagi iya, ya? sebuah negara yang berbeda iklim, berbeda jam, berbeda makanan dan segala macam. Pada saat itu aku masih merasa hmm, mungkin ini cukup wajar-wajar aja gitu. But then aku mandi India dan pada saat aku mandi India aku lihat ada beberapa bruises di badannya. Gitu, jadi sebetulnya itu uh, kenapa sampai ada bruises itu yang mana bruises itu akhirnya semakin hari dia semakin bertambah. Oke, okay. Sorry, uh, bruises itu awalnya Denada pernah punya pikiran lain gak selain sesuatu? Jatoh. Oke. Okay. Aku pikir dia jatuh jadi aku telepon bapaknya aku bilang ini uh, jatuh Aisyah gitu. Pada saat itu namanya masih Shakira ya, terus uh, bapaknya bilang enggak kok nggak ada jatuh iya benar yakin ini soalnya kok biru biru ya badannya enggak tapi nggak ada jatuh gini gini segala macam oke okay lah aku pikir ya mungkin kecapean atau apa tapi uh, kecurigaanku jadi semakin bertambah karena kenapa kok biru birunya tambah banyak hmm. itu gak. darah mana aja deh soal kaki tangan hampir banyak gitu ya oh. banyak gitu Terus mulailah dia demam di situ, gitu. Nah, rupanya belakangan barulah diketahui setelah akhirnya dia ketemu sama dokter, diperiksa, cek darah segala macam. Jadi eh, salah satu yang menyebabkan bruises atau biru-biru itu keluar adalah karena kadar trombosit di tubuhnya dia rendah sekali pada saat itu, gitu. Dan eh, akhirnya karena melihat dari hasil tes darah itu dirujuklah ketemu dengan dokter ahli spesialis ahli darah anak itu dan disampaikan kecurigaannya ke arah situ lalu kami memutuskan untuk ke Singapura dan di Singapura akhirnya dilakukan tes-tes yang memang dibutuhkan untuk um, mengkonfirmasi apakah betul itu dan waktu datang. ke Jakarta dengan kecurigaan probable leukemia. Mm -mm. Bisa ya dibilang gitu ya. Iya. Waktu itu Den apa apa yang terpikir? Kalau kalau diingat lagi nggak bisa mikir, nggak nggak tahu apa yang mau dipikir pada saat itu kosong rasanya. Aku sama mama waktu itu berdua dan uh, pada saat itu aku ingat banget kejadiannya. Aku masih aku belum tidur selama berhari-hari ya of course lah. Semua ibu juga sama kalau anaknya sakit pasti nggak tidur-tidur. Dan kita udah dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang satu karena untuk menemui uh, dokter spesialis uh, ini gitu. Lalu uh, udah selama berhari-hari itu aku wondering kan ini anak-anak anak gua kenapa? Anakku anak anakku kenapa? Anak kenapa? Hmm. gitu. Dan hari itu akhirnya aku duduk di situ kejadian udah malam. Aisyah baru keluar dari rumah sakit sebelumnya dan ada di mobil. Aku hmm. suruh nunggu dia di mobil karena kita di rumah sakit yang berikutnya. Aku berduaan aja di situ sama mama dan pada saat keluar aku ingat banget kata-kata yang dipakai dokter uh, beliau pada saat itu adalah saya berharap mudah-mudahan saya salah. Wah pada saat dia ngomong begitu udah jantung itu jatuh rasanya. Tapi dia bilang kalau menurut apa yang saya lihat dari sekarang dia bilang ini kemungkinan mengarah ke leukemia. Itu aku seperti nggak dengar kata-kata itu dan seperti kayak empty, kosong. Aku nggak tahu mau berpikir apa, aku tidak tahu. Aku di beberapa detik pertama aku juga nggak nangis. Aku ingat aku tidak mengeluarkan ekspresi apapun, tapi aku kaget karena tiba-tiba mamaku pegang tangan aku gini and I looked at her and she was crying gitu, dia nangis gitu. Mama tapi, yang nangis. Iya, mama nangis. Tapi mamaku tuh bukan orang yang she such a, apa ya perempuan yang dia tahu bahwa saat itu Aku lagi lemah gitu. dan seberat se beratnya hatinya dia sebagai seorang uh, nenek dan seorang ibu yang kebetulan anaknya sedang menghadapi suatu kabar di mana cucunya kemungkinan mengidap leukemia. She really pulled herself together. Beliau mama tuh nggak nangis, enggak dia cuma diem dia tahan, dia pegang tangan aku, dia nangis, terus dia pegang kenceng tangan aku, terus dia tarik nafas panjang, cuma beberapa detik aja butuh dia untuk gitu, dia tarik nafas panjang, terus dia buka matanya, terus dia langsung lihat dokter, dia tanya, terus kami harus gimana sekarang dok? In all calm dan tertata gitu. Itulah pada saat itulah aku mulai dari reality Struck gitu, kayak aku hmm. merasa, wah ini anak aku dan ini yang, this is what's happening gitu. Uh, dan abis itu kayak autopilot aja, Eda. Yep. jadi kayak nggak ada, nggak tahu juga mau bagaimana tapi semuanya autopilot gitu. Kayak oke okay, jadi dengerin pembicaraan antara mama dengan dokter lalu uh, mama bilang telepon Koko gitu. Jadi orang pertama yang justru aku kasih tahu adalah Koko gitu, kenapa? Karena... Aku nggak tahu. Adalah? Koko adalah kokonya papanya Aisyah. Oke. Okay. Kalau kalau di Batak, amang tuanya lah ya. Iya, iya, begitu. Iya, iya begitu. Jadi uh, karena aku nggak tahu, aku mau mau ngomong apa sama papanya gitu. Aku tahu merasa wah oh, ini pasti dia bakal heartbroken. Tapi kan ya. pada saat itu aku juga lagi begitu gitu. Jadi uh, telepon Koko. Akhirnya telepon Koko, Koko aku cuma bilang Koko, Koko ngomong sama dokter ya gitu, ngobrol sama dokter. Akhirnya Koko yang kasih tahu ke papanya Aisyah gitu. Hmm, wow. Kalau kita mendengar satu kabar yang disebut dengan probable, meskipun semua hasil lab mengarah ke sana, biasanya kita akan selalu punya harapan. Iya yeah. kan, bahwa, no, enggak, uh, apa, ini enggak akan seperti itu, dokter juga sudah bilang. Semoga dia salah, dan ya. doa kita pasti adalah semoga dokternya semoga salah. salah. Ya. Makanya, ke Singapura ya. dan akhirnya hasil Singapura itu mengkonfirmasi Betul. apa yang menjadi kecurigaan dokter di Indonesia, ya. seberapa berat pukulan kedua ini. Nggak. Mungkin secara mental, walaupun aku ada harapan bahwa ah, dokter ini salah, hmm. tapi secara mental aku juga tahu karena proses untuk sampai itu diagnosa tegaknya akhirnya keluar dari dokter di Singapura ada prosesnya juga. Okay. gitu. Jadi aku menghadapi banyak sekali blow yang aku juga um, seperti misalnya waktu kita baru sampai Singapura gitu ya. Terus kita langsung ke landing langsung ke NUH. Langsung ke NUH terus kita carilah ini kliniknya mana gitu kan. NUH such a huge hospital. Jalan-jalan-jalan-jalan, tiba-tiba aku sampai ke, ke floor-nya itu kliniknya, dan aku baca gitu. Ada resepsionisnya gitu, Terus aku baca di belakangnya ada tulisan VUC3, Viva University Children Cancer Clinic, dan aku lihat itu, itu kayak aku kayak kepukul lagi gitu, hmm. kayak Wah, aku ke klinik ini, dan aku bawa anakku ke sini gitu, terus um, duduk, ketemu dokter, cerita. itu prosesnya panjang juga, ada. jadi kita tuh cerita nggak satu kali, datang, ketemu dokter, cerita apa yang terjadi, cerita dari awal sampai akhir. itu menelaskan banget. semua, ya. Iya. dan ini kejadian kita belum tidur, apa segala macam, dicatat sama beliau. terus ketemu lagi dengan dokter berikutnya dia tanya lagi, ceritakan lagi apa yang terjadi dengan dokter yang berbeda. dan aku akan ceritakan lagi, ulangi semua, dan beliau akan catat lagi semuanya. Um, lalu akhirnya diputuskan, dia mesti tes itu, BMA itu. Iya. Terus uh, bone marrow, terus uh, dia tanya, dokter dia tanya, gimana mau sekarang? Gak apa-apa atau kamu mau bawa dulu anak kamu mungkin? Karena dia lihat mungkin kita udah benar-benar kayak, ah gitu banget kan. Terus aku bilang, no, 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 aku bilang, saya enggak, jangan. Kalau memang ada apapun yang kita harus tahu, kita tahu sekarang. Lebih cepat kita tahu semuanya, lebih cepat kita tahu bagaimana harus bertindak. So, enggak sekarang aja kira langsung lah hari itu dia dan itu another blow pada saat aku harus menyaksikan anak aku menjalani tes itu gitu ya di mana dia di situ terus dia harus disedasikan gitu terus dia disedasi terus dia pasangin ini pasangin jarum apa itu segala macem terus dia juga proses BME nya itu juga aku lihat di situ gitu ya aku nggak lihat sih maksudnya aku ada di situ dan aku tahu gitu aku dengar itu juga wah oh, ini banget gitu, lalu habis itu ternyata dari hasil yang mereka cek lagi Aisyah tuh uh, mereka sarankan untuk dirawat hmm. karena ada yang ada yang ada hitungan darahnya dia ada yang harus distabilkan lah gitu. Jadi dirawatlah dia langsung. Jadi benar-benar kita langsung itu langsung dirawat. Menunggu hasil BMA itu, bone marrow itu, itu butuh beberapa hari ya. gitu. Dengan hati yang sangat tidak menentu. Dengan hati yang sangat tidak menentu. Jadi um, pada saat akhirnya ketemu dokter terus dengar itu, wah itu tuh kayak udah kayak pukulan tapi gimana ya rasanya kayak orang udah dipukul berkali-kali, berkali-kali selama sekian lama. Jadi kayaknya ya secara mental ya udah bukan prepare juga sih karena nggak pernah ada kata siap dengar seperti itu cuma ada ada perasaan sedikit oh, finally kita tahu apa yang terjadi sama dia hmm. Hmm. gitu finally kita benar-benar bisa dengar bahwa ini memang ini gitu dan dokter kan langsung I'm very sorry dia bilang gitu ini tapi ada 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 kabar yang mungkin kita bisa share juga kabar baiknya bahwa leukemia tipenya ini maka treatmentnya nggak segini ini fairly untuk anak treatmentnya seperti ini juga ininya juga bagus mau oh mudah-mudahan kalau ini gitu jadi um, ya tapi tetap aja dan after that uh, ya udah terus kita menjalani semua yang lainnya di uh, surgery Aisyah harus pasang chemo gitu terus kebayang uh, ya kita kalau lihat anak kecil dia demam batuk atau db aja dengan diinfus itu kita pengen nangis rasanya yeah. karena nggak tega lihat yeah. anak kecil apalagi yeah. harus dengan apa e, pemeriksaan pemeriksaan seperti itu yeah. diambil darahnya itu menyedihkan sekali. Dak waktu akhirnya menerima kabar karena begitu banyak sebenarnya ibu yang harus mendengar cerita yeah. tentang anaknya vonis penyakit anaknya. Apa Denada pernah merasa bahwa this is the end of the world wah udah udah selesailah dunia ini dan why my daughter kenapa anakku? Kalau this is the end of the world, honestly, it was quite the opposite, gitu. Karena aku merasa pada saat itu, ini anak aku mendapatkan diagnosa ini, berarti aku langsung dikasih tahu kan, ini yang harus dijalani, kimo, bla 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 bla. Dan aku tahu bahwa ini akan jadi jernih di mana aku akan ada di sebelah dia, support dia, memberikan semua dukungan yang dia butuhkan apapun itu untuk make sure bahwa I give my best untuk dia bisa melalui semua itu dengan baik. Dan tentunya dengan doa dia akan sembuh, akan sehat kembali. Jadi nggak ada perasaan kayak, ah udah deh habis deh hidup gua nggak. Hmm. Tapi kalau merasa duniaku seperti runtuh hari itu saat itu, yes gitu. Aku kayak betul-betul kesulitan. Tapi aku rasa semua ibu sama Eda. Pada saat kita dihadapkan pada situasi seperti itu, kayaknya prioritasnya itu udah bukan menata atau sibuk mengumpulkan puing-puingnya kehidupan kita yang rasanya hari itu runtuh gitu. Karena yang penting anak. Anak dulu gitu. Biasanya para dokter atau onkologis itu kan yang mengingatkan penderita kanker atau kanker survivor jangan pernah nanya why me kenapa aku dan ada pernah nggak kenapa harus anakku uh, pertanyaan itu pertama kali keluar aku kasih ke dokter di Singapura aku bilang pertanyaannya not exactly that tapi yang aku tanya sama dia apa salah saya saya ini bikin salah di mana Aisyah itu saya pisah sama aku pisah sama papanya Aisyah itu udah dari beberapa lama sebelum itu jadi Aisyah mostly itu sama aku hidupnya hmm. aku bilang sama dokternya saya pilih pakai tangan saya sendiri apa yang masuk ke perutnya dia hmm. saya pilih sendiri saya pastikan semua yang dia makan adalah yang terbaik name it saya bilang organic no refined sugar uh, no not too much of apa makan-makan goreng-gorengan yang deep fried hmm. semua itulah sebutin saya bilang hmm saya uh, apa eksklusif ASI, ASI. dua tahun ya bilang itu. Jadi salah saya ini di mana? Dokter ketawa, dia bilang, "Ini bukan salah kamu." Dia bilang, "Semua yang kamu lakukan itu udah benar." Sayangnya dia bilang, "Sampai saat ini masih belum ada penelitian yang bisa menjelaskan secara rinci dan jelas kenapa sebenarnya seorang anak itu bisa mengidap kanker." Maksudnya, jadi ini bisa terjadi random nih. Yes. Betul. Dia bilang, ya. Bisa terjadi random. So ada momen di mana Denada tuh menyalahkan diri sendiri ya. Yes. Mempertanyakan. Mempertanyakan. Gue yes. ini ibu yang baik loh. Memberikan gizi. Iya yeah. ya eh, kan. Memberikan yeah. dari tanganku sendiri. Yeah. Dia asi. Ya. Yeah. Makanan sehat. Yeah. Terus kenapa? Kenapa anakku dikasih kayak gini? Betul. Dan aku tahu ada ada mbak. Akhirnya kan aku kenal dengan ibu-ibu lain yang kebetulan juga jurninya sama. Dampingin anak yang berjuang dengan diagnosa yang mungkin serupa gitu. Aku tahu ada beberapa ibu yang mereka udah harus mendengarkan anaknya seperti itu. Akhirnya mereka juga harus menghadapi pertanyaan dari orang-orang sekitar. Disalahkan juga gitu. Oh. Kenapa? Kok bisa begitu? Kamu dulu mungkin karena ini kali, kamu karena kasih ininya begini kali. Jadi... Jahat it banget happen. sih. <laughs> it happened. Tapi Sad. itu gak terjadi ke kamu dong? Enggak, oh. itu tidak terjadi ke aku. Tapi aku yang mempertanyakan dan merasa... Aku, have I done something wrong? Hmm. Gitu. Dan e, kalau pertanyaannya ada yang kedua tadi, pernah enggak aku merasa "why, why" kenapa Aisyah? Kenapa anak aku itu tidak pernah out loud ada aku sebutkan, baik di hati, di pikiran, di mulut. Karena pada saat aku sebut begitu, berarti kan yang aku pertanyakan kan keputusan Tuhan. Yeah. Aku nggak pernah tanyakan itu sampai suatu hari Aisyah waktu itu, sebagaimana orang yang menjalani kemoterapi. Uh, ...kondisinya pasti up and down banget. Tiba-tiba dia ada di satu kondisi yang dia drop... ...sampai dia tuh harus uh, berulang-ulang kali... Uh, ...transfusi hmm. darah. Transfusi... Karena HB-nya turun terus. Iya, naik sedikit, ya turun lagi. Akhirnya harus transfusi lagi, turun lagi, gitu. Pokoknya sampai kayak begitu, gitu. Di transfusi yang udah keberapa itu... ...aku telepon mamaku, gak kuat aku. Aku gak pernah nangis di depan mamaku, jarang sekali. Aku telepon mamaku di Indonesia waktu itu dia dan aku bilang gitu soal mama. Terus aku cuma huh, gitu. Terus mama, bilang, kenapa? Kenapa ada apa? Gitu. Aku ceritain, aku bilang Aisyah harus transfusi lagi. Ini udah berkali-kali transfusi, aku bilang. Why? Aku bilang. Hmm. Kenapa ya Allah, aku bilang gitu. Kenapa ini terjadi sama anakku? di luar perkiraan aku, mamaku marah. She was so angry. Dia bilang, stop Dina, stop. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Jangan pernah kamu mempertanyakan kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi di hidup kamu. Jangan pernah kamu pertanyakan. Bukan tempatmu, bukan hakmu. Kalau kamu merasa kamu kesulitan dengan apa yang kamu hadapi sekarang, kamu nangis ke Tuhan. Bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, saya kesusahan menghadapi ini. It really breaks me untuk melihat anak saya begini. Saya kesusahan, saya menderita. Lihat, anak saya seperti ini, tapi saya tahu ini adalah keputusanmu. Saya ikhlas, saya ikhlas." bilang begitu, dia bilang begitu. Nah, semenjak detik itu aku tidak pernah berani mempertanyakan Tuhan. Gitu. Jadi kalau emang benar-benar aku ada di posisi yang sulit banget gitu, entah di apapun ya melihat anakku mungkin lagi kondisinya kurang bagus, mungkin aku dengan kekhawatiranku yang luar biasa, which aku sampai sekarang masih rasakan, kadang-kadang gitu, um, mungkin. Pada saat aku sedang kesulitan di hal lain, uh, apa um, uang atau apapun sepanjang perjalanannya, dan aku nggak tahu aku mesti gimana lagi, itu yang aku bikin. Wow. Karena Ibu Emilia Contessa, Your Mom, Ibu Denada, Denada mengatakan itu bukan itu bukan tempatku, bukan tempatmu ya. untuk mempertanyakan apa yang menjadi kehendak tuhan, ya. dan itu mengubah perasaan the lowest Iya, Iya. Seorang denada itu yang paling terendah ya. untuk bisa bangkit lagi. Ya. Wow. Ya. Kamu nggak pernah marah sama Tuhan? Uh, enggak. Uh, nangis sampai benar-benar nangis, tapi nangisku itu aku nggak nggak mampu ya Tuhan ini, aku nggak kuat kayak begini, Aku menderita, aku kesusahan. Kesulitan aku gak kuat, aku takut. Iya, tapi segitu aja. Hmm. Segitu aja ada, ya. um. karena kita kalau saya kadang-kadang sakit sedikit aja, kita langsung marah. Kenapa sih Tuhan? Ya. Kenapa sih kita mempertanyakan itu? Kan sebenarnya juga itu yang gak ya. boleh, ya kan? mempertanyakan ya. kesel, ya. marah pada pemilik kehidupan. Tapi hanya karena bukan hanya. Tapi karena satu telepon dan yeah. apa nasihat dari orang tua, bukan yeah. posisi kita untuk bukan. mempertanyakan yeah. Tuhan, yeah. apalagi marah, yeah. itu wow, yeah. seorang Denada yang berada dalam situasi hati terendah bisa bangkit lagi. Karena kan aku selalu percaya, aku percaya dalam hatiku, di dalam hatiku yang paling dalam, aku percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan itu maha pemelihara hamba-hambanya. Jadi kita tuh nggak mungkin dibiarin susah dan menderita tanpa anda kasih sayang Tuhan di situ. Yeah, true. Dan ya udah, um, aku menjalani hari-hariku dengan keyakinan itu. Hmm. Gitu. Apa yang Jen ada? Pegang sih, selain percaya, nangis, nangis nangisnya sama Tuhan. Tuhan, I surrender, bisa gitu kan bilang. Pokoknya aku nyerah deh, nyerah bukan arti give up, yeah. tapi berserah. Yeah. Terserah Tuhan, yeah. pernah nggak, dan ada berdoa dalam arti saat hening berkomunikasi dengan Tuhan, dalam sujudmu, salatmu ngatain bahwa yeah. Oke, okay, I surrender, apa yang terjadi, terjadilah. Tapi kemudian ada titik di mana berani nggak mengatakan bahwa, bahwa "ya udah, kalau memang sudah nggak bisa, jangan buat dia menderita, tapi Enggak. ambil." Enggak. Enggak. Aku selalu tahu bahwa, dan Mama selalu bilang sama aku, "kamu boleh minta apa aja sama Tuhan, boleh." mau minta apapun yang menurut kamu huh, terlalu kayak hah nggak kok boleh dan itu yang aku ajarin juga ke Aisyah minta minta mintalah maka kamu akan diberi mintalah maka kamu akan diberi minta apapun yang kamu minta gitu dan itu yang aku pegang terus aku, min aku minta aku minta aku minta aku minta aku minta dengan segenap jiwa raga aku dengan segenap hati aku dan aku yakin setiap aku berdoa aku bilang sama Tuhan Tuhan engkau yang maha melihat dan aku yakin engkau sedang melihatku sekarang. Engkau yang maha mendengar dan aku yakin engkau sedang mendengarku sekarang. Ya lalu aku sampaikan apa yang menjadi kesusahanku, kesulitanku, ketakutanku, khawatiranku. Dalam sujud sholatmu. Dalam sujudku, dalam hari-hariku. Di setiap saat aku merasa aku lagi goyah, aku lagi butuh pegangan, aku lagi butuh pertolongan. Hmm. Dan ada Uh, untuk merawat anak atau anggota keluarga yang kena kanker sel darah, itu kita bilangnya leukemia yeah. Itu kan tidak saja soal tenaga, pikiran terkuras, tapi juga ini perawatan yang tidak murah. Mm -hmm. <laughs> yes. Yep. Yes. Um, seberapa besar sebenarnya usaha Denada? Dan seperti apa? Kalau boleh cerita pegangan demi pegangan atau pertolongan demi pertolongan yang sebenarnya nggak bisa dibayangkan oleh manusia. Oh iya. uh, banyak sekali. Uh, sebenarnya sebelum kita berangkat ke Singapura, dokter udah bilang sama kita bahwa uh, kalau mau dibawa ke Singapura harus ready karena di sana itu bisa dua kali sampai tiga kali lipat lah biayanya itu. Kursnya aja udah jauh. Nah, lebih. Uh, jadi kita udah aware dengan itu gitu dan. Uh, ya of course lah kita mau kasih yang terbaik kita mau berusaha ikhtiar yang terbaik dan um, pada saat di sana ya benar aja kita ngerasain banget Mahal betapa ya, ya betapa um, luar biasanya itu uh, dan aku langsung pertama yang aku lakukan of course lah menjual aset apapun yang aku punya yang pertama kali itu adalah apartemen sekarang juga masih ngejual rumah segala macam. Um, dan masih upaya uh, dengan kerjaan apa yang kayak gitu, uh, ya berat tapi ya itu tadi aku pun merasakan selama sekian tahun tuh kadang-kadang dalam hati, wah kalau looking back betul-betul bisa ngelihat betapa pertolongannya Tuhan itu selalu datang selalu hadir karena kalau bukan karena itu kita nggak mungkin bisa ya mungkin ada juga udah pernah baca lah yang aku bilang di ATM kecuma cuma tinggal berapa tinggalnya di Singapura itu beneran terjadi, terjadi. itu beneran terjadi enggak, enggak terjadi sekali juga nggak hmm. cuma terjadi satu kali aku rasa itu sih sangat amat secara secara iya secara logika aku dua tahun tidak bekerja sama sekali karena hmm, pandemi, pandemi juga ya, dengan segala expenses yang harus kita keluarkan di Singapura orang berpikir kalau orang bisa dirawat di um, Singapura pasti mampu. Iya. NUH, rumah sakit pemerintah mungkin lebih lebih relatively apa tidak semahal misalnya rumah sakit swasta tapi bro, ya. tetap biaya mahal sekali orang kemudian berpikir ah Denada pasti mampu gitu. iya. padahal sebenarnya ya kesulitan pasti tapi Tuhan yang mampukan Tuhan yang hmm. itu benar yang hanya di ATM dua ratus ribu ya, benar. <laughs> dan itu nggak cuma sekali kok Ada itu kayak aduh itu ya aku nggak nggak bilang wajar sih cuma ya keadaannya pada saat itu memang selama dua tahun aku nggak bisa bekerja sama sekali Pernah nggak berpikir dah, untuk telepon dan gua aku, aku perlu please help me tolong aku pernah nggak seorang Denada membungkukkan diri untuk meminta pertolongan. Itu. Aku minta-minta tolong dengan segala segala cara, tapi uh, lebih ke kasih aku kerjaan, oh, okay. gitu. Kasih aku pekerjaan uh, karena aku lagi perlu banget. Aku bilang itu. Aku juga ngomong sama manajer aku, cariin aku pekerjaan apapun. Aku bilang dan aku uh, bersyukur juga Tuhan kasih aku jalan akhirnya jadi instruktur zumba dan akhirnya walaupun uh, pada saat itu penghasilannya hanya memang dari kelas-kelas uh, online, tapi aku merasa itu telah membantuku mentally secara mental. Jadi itulah yang aku bilang pertolongannya Tuhan tuh ya ada aja in all forms datangnya kepada aku dan ya itu sampai sekarang juga aku masih begitu. Aku nggak 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 Enggak gengsi untuk nelpon teman-teman IO, nelpon teman-teman yang ada di stasiun TV untuk bilang aku lagi di sini ya, kasih aku kerjaan ya, apa aja deh aku mau ngapain aja pokoknya aku mau kasih aku kerjaan gitu. Ya. Yeah. Kamu you don't take for granted tapi uh, Denada punya kebutuhan tapi tidak mengambil jalan yang mungkin uh, lebih apa? mudah tetap harus kerja supaya ya. punya sesuatu. Ya. Jadi ketika benar-benar gak ada uang, kamu berdoa? Berdoa. Nangis. <laughs> nangis aja aku nangis, 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 nangis sama Tuhan. Gitu. Um, kamu bilang apa ke Tuhan? Ya, aku bilang kayak kayak gimana ya, kayak lagi berkeluh kesah aja gitu. Kan... Um, aku lagi ngomong sama yang maha kuasa nih gitu loh. Jadi aku ya berkeluh kesah gitu sebagaimana diriku adanya saat itu gitu. Aku jadi ngomong benar-benar kayak ya Tuhan aku engkau lah yang maha tahu kesulitanku hari ini. Kekhawatiran aku hari ini. Misalnya kayak waktu itu sekian hari lagi Aisyah mesti ada kemo harganya sekian dan aku nggak punya duitnya. Hmm. Aku benar-benar nggak berdaya, aku bilang gitu. saat ini aku nggak berdaya, aku betul-betul butuh -betul pertolongan, aku bilang. Um, tolong aku, tolong aku, tolong aku, Tuhan tolong aku. Engkau lah yang paling mengetahui kekhawatiranku. Aku selalu itu yang aku, aku sebut. karena kan Tuhan tahu gitu, kesusahanku kan tahu gitu. Cuma ya aku, aku mesti minta, aku mesti minta. Ya itu, aku anggap sebagai ya itiarku, hmm. usahaku gitu. Hmm. Ya. Seorang. Uh, umat ciptaan. <tif> Allah datang pada untuk, eh aku ciptaanmu loh, jangan lupakan aku. Cuma tinggal 200 ribu rupiah di ATM. Pasti dia denger ya. Dan, dan that had uh, Ada u... aja. Ada aja. <tif> ada aja pertolongan Tuhan. Ada aja. Entah dari apapun, entah dari bentuk apapun. Mungkin gak semua amount yang aku butuhkan, tapi ada aja. Ya. Hebat ya. Dan ya, berapapun misalnya lagi kebutuhan dikasih, salah satu yang aku lihat dari apa yang kamu ceritain, kamu tetap bersyukur loh. Sering sekali aku mau bilang belum tentu aku bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Misalnya udah doa tapi dikasih gini, ya kok cuman segini. It's it's ya, apa ya sesuatu yang sangat manusia yang kedagingannya tuh terlalu besar daripada uh, apa keimanannya tapi kamu bisa menunjukkan apapun yang kamu dapat pertolongan Tuhan meskipun itu belum sepenuhnya menjawab doamu tapi kamu tetap merasa bersyukur ya yeah. well aku juga kadang-kadang suka merasa ya aku juga nggak gitu-gitu amat sih ada. maksudnya sebagai seorang manusia aku tetap punya si kedagingan itu of course kadang-kadang mungkin keluarnya di hal-hal yang yang kadang-kadang sepele tapi aku tahu wah inilah inilah uh, kita sedang kelemahan uji. aku iya kita inilah sedang. kelemahan aku di situ kita gitu. seperti misalnya hal kecil aja melihat orang-orang bawa anaknya liburan kemana gitu set satu kali dua kali dalam hati aku pasti ada... gitu apa maksudnya aku juga kepingin gitu ada ya mungkin aku nggak mau bilang rasa iri ya tapi ada rasa kayak kepingin gitu aku juga kepingin kan kayak gitu aku juga mau kan ajak anakku gini gini gitu uh, ya I'm only human aku juga seorang manusia biasa dan aku seorang ibu gitu jadi yang nggak 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 se aku suka bilang nggak sekuat kuat gitu amat <laughs> gitu, but I'm trying, I know gitu. Maksudnya pada saat aku kayak gitu, aku tahu, aku menyadari bahwa oke okay, ini nggak nggak mm -hmm. nggak, ini not supposed tuh, yeah. nggak seperti itu seharusnya gitu. Tuhan aku juga istifar. pasti ngerti sesekali kita memang agak punya apa jatuh dalam apa kesombongan kita, <tuh> seolah-olah kita harus dapat semua. Tapi begitu kita menyadarinya, Tuhan juga ngerti Oh, ya, yeah. I mean you're just only human being. Yeah tapi kalau kita bisa bounce back um, dan menunjukkan apa ya aku ada satu istilah dalam bahasa Jawa aku tuh dan menurut aku tuh ini keren banget uh, mudah-mudahan sebagai yang punya darah Jawa lu bisa membantu <laughs> membuat gue mempronounce ini dengan sumeleh sumeleh uh, Bener gak? Bener kan? Sumeleh. Sumeleh apa ya? Uh, Sebenarnya itu kalau bahasa Inggrisnya surrender I think. Ah uh, surrender iya. Like, okay. Mengikhlaskan. Oh, ikhlas, iya, ikhlas. Artinya apapun upaya yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya kita harus lakukan yang sebaik-baiknya. Tapi habis itu let's surrender. Yeah. I belong to you God. I try my best. Yeah. You, you do the rest. Yeah. 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 yes Kapan? momen di mana dokter mengatakan, Hey, Aisyah, survivor. Di, aku tuh lucu banget. Jadi pada saat menjelang ke hari-hari di mana Aisyah akan menjalani kemoterapi terakhirnya dia, itu aku seril banget. Jadi kayak semuanya ya aku biasa-biasa aja gitu. Uh, aku tahu banyak kayak ibu-ibu lain gitu biasanya kalau di, di di hospital di sana mereka biasanya ada apalah ada celebration apalah segala macam gitu tapi aku enggak aku bisa-bisa aja gitu sampai hari itu pun habis selesai kemo gitu terus aku cuma diem aja terus aku samperin dokternya aku bilang dok so this is her last chemo yes 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 dia bilang itu oke okay nomor chemo after tadi? No no no, no. oke. Okay. So aku kayak ya udah gitu. Kamu nggak aku... langsung ini. Di... Yeah! enggak. <laughs> <laughs> aku ya udah jalan aja gitu. Terus aku segala aku melakukan semua kegiatan kayak itu masih seril gitu. ya. Masih seril, kayak seril. Yang gue dengar bener apa nggak gitu ya? Iya, gitu. Terus kayak dalam hatiku dan pikiranku masih memproses. Tunggu dulu. Ini artinya apa nih gitu? Ini nih artinya apa yang dia omong ini hari teraktimoni artinya apa gitu? Terus um... Sorenya pas kita udah mau pulang dari klinik abis selesai kemo itu, terus aku ketemu dokter yang lain lagi gitu. Aku tanya dokter ini, this is really her last chemo ya? I mean udah nih gitu. Yes dia bilang gitu. Yes this is her last chemo mami dia bilang gitu. Di situ aku cuma diem dan aku nangis dan aku dipeluk sama dia dia ketawa dia bilang aduh dia nggak percaya dia bilang gitu dia dia ketawa dia oh. dia dia peluk aku bukan nggak percaya tapi maksudnya kayak hampir tiga tahun kita akan menjalani iya. itu hampir tiga tahun kita menjalani itu dan betul-betul menjalani yang kayak seminggu tuh bisa dua kali tiga kali ke rumah sakit untuk menjalani namanya kimo. segala bentuk kimo dari yang kukimo suntik kimonya dipakai radiasi uh, radisi enggak oke okay. uh, drip suntik sama yang di suntikin dia tulang belakang, banget kan iya gitu dan uh, jadi selama hampir tiga tahun itu menjalani kayak gitu gitu terus tiba-tiba bisa denger itu tuh kayak wah gitu dan uh, ya udah tapi tetap uh, Aisyah kita kasih tahu dia seneng banget so nomor kimu nomor ini iya udah hmm. nomor gitu karena dia dia nggak suka lah ya kan rasanya sakit apa segala macam gitu uh, dan ya udah aku pulangnya Uh, Suci syukur, berterima kasih sama Tuhan, hmm. uh, disujud lagi aku mengucapkan semua rasa terima kasihku, semua rasa syukurku. Wow, waktu itu uh, gimana cara kamu bilang sa sama Aisyah bahwa you have cancer? Aku lama gak bilang sama dia, da. aku bohong sama dia. <laughs> Aku lama nggak bilang sama dia, aku bohongin dia sampai uh, sebenarnya sampai sekarang aku nggak pernah bluntly ngomong sama dia seperti itu. Oh jadi even Aisyah nggak tahu kalau dia itu ada leukemia. Ya? Tadinya tapi sekarang dia udah tahu karena dia, dia udah sekarang udah gede, udah bisa udah jalan baca klinik yang dia datengin tiap saat, dia juga udah ngobrol sama dokter yang ngobrol sama anak-anak uh, lain, ngobrol sama nursesnya. Jadi dia udah tahu gitu tapi di awal aku nggak bilang sama Why, dia. kenapa kamu memilih untuk nggak nggak bilang sebenarnya? pada saat itu aku cuma mau dia tuh nggak mikir berat-berat, dia nggak terlalu merasa down, dia nggak terlalu merasa uh, sedih hmm. gitu. dan pada saat itu dia masih lima setengah tahun masih bisa aku bohongin kan. jadi aku bilang cuma sama dia bahwa kamu lagi kurang sehat dan kamu butuh di sini untuk disehatkan hmm. supaya tapi menjadi tapi dia kan sehat. waktu itu nggak bilang mam kenapa aku harus begini? bilang Rambutnya nah, sempat rontok nggak? Sempat sampai. Terus dia nanya juga? Nanya juga, nanya juga, gitu. Dan aku ya berusaha. Dia tahu bahwa dia sedang kurang sehat. Dia tahu bahwa dia sedang kurang sehat dan uh, bahwa dia ada di situ adalah untuk uh, usaha kita untuk dia menjadi kembali sehat gitu, dia tahu itu, tapi ya udah segitu doang. Jadi hmm. even si uh, kemo itu drip itu aku selalu bilangnya itu sama dia tuh vitamin, hmm. ini vitamin, vitamin kemo Jadi ini kalau masuk badan kamu nanti pokoknya ibu ini pinter enak. juga ya bu ya bohongnya ya. Iya. <laughs> 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 yeah. Terus anak Aisyah uh, ngambil nih mom, what happened to me? Kenapa? What happened to my hair? Ya 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 dia bilang itu pertanyaan-pertanyaan itu bikin hati lu rontok nggak sih? Iya <susur> pasti. <susur> <susur> <sur> 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 Ada saat dia merasa dan sadar bahwa ternyata dia rambutnya nggak ada gitu kan dan terus dia merasa dia tidak cantik dia dia tidak suka dengan refleksinya dia yang ada di kaca gitu. Wah, aku melihat itu semua dan aku bisa tahu betapa hard ya dia. Yeah. Gitu. Jadi just broke my heart juga lah udah pasti gitu tapi um, ya banyak hal kecil kayak kita kalau sarapan terus dia suka ngeliat kita suka ngeliatin anak-anak sekolah yang baru keluar dari apartemennya setiap pagi gitu kan kita tinggalnya di apartemen kompleks gitu dan dia ngeliatin anak-anak yang jalan pakai tas sekolah dan dia ngeliatin dan aku tahu bahwa dalam hatinya dia tuh longing pengen sekolah, kenapa aku beda gitu. dengan anak-anak yang iya. lain dia pernah nggak nanya itu ke kamu ndak kok aku beda sama anak-anak yang lain dia nggak pernah nanya itu tapi uh, di sana itu ada yayasan jadi yayasan yang memang mereka itu punya volunteer yang bisa membantu uh, setiap pasien anak di sana untuk bisa go through hmm. apapun mungkin hal-hal yang kita nggak tahu cara ngejelasinnya gimana mereka bantu hmm. gitu nah uh, salah satu hal yang akhirnya jadi membantu dia nggak pernah nanya memang uh, cuma of course lah kita tahu uh, karena dia secara fisik dia pun sudah merasa dia berbeda dari anak-anak yang lain dia nggak nyaman itu pasti kita tahu. Tapi pada akhirnya saat dia itu lebih banyak bergaul dengan anak-anak yang kebetulan juga sama-sama pasien, hmm. yang kebetulan juga punya kondisi seperti dia, misalnya rambutnya lagi rontok, rambutnya lagi nggak ada gitu. Terus mereka juga sama-sama pakai port. Terus mereka juga harus menjalani namanya kimo gitu. Ya itu In a way aku ngelihat membuat dia merasa bahwa oh ya nggak nggak gua nggak sendiri gitu hmm. gitu ada karena dia bersama ininya ya teman-teman yang juga mengalami iya, yang sama iya, ya. Iya dan di sana ada ada satu kayak tempat jadi sekolah-sekolahan buat anak-anak ini jadi kita boleh datang ke sana setiap hari di mana di sana akan ada volunteer ada guru-guru yang ngajarin yoga ngajarin zumba ngajarin apa segala macem untuk anak-anak ini ngajarin gambar. Dan ada perawat-perawat uh, juga di sana yang ngejaga dan di mana mereka bisa saling bersosialisasi. gitu. Kalau Denada nangis di depan uh, ibu -nya Denada ya, uh, mama gitu, mm. nangis juga nggak depan Aisyah? Mm. Enggak. Enggak <laughs> pernah mau ya. Jadi seorang ibu nggak akan pernah mau kelihatan nangis Enggak, depan anaknya. Jangan. Ya? jangan, jangan, jangan. Dia pasti aku tahu dia pasti akan sedih kalau melihat aku nangis. Jadi mm. jangan. Aku pernah waktu itu kejadian dia lagi kondisinya lagi drop masih masuk rumah sakit. Aku kebetulan dapet pekerjaan di Jakarta. Aku harus terbang ke Jakarta. Dan dia pada saat itu kondisinya udah mulai oke okay, tapi ya masih harus diopname gitu. Saya so, kok ngelihat dia gitu itu, aku cuma kayak pusing gitu. Kamu merasa ini gimana? aku masih di sini, aku masih pulang. Terus dia kayak tahu bahwa aku lagi gundah. Dia tanya, "Ibu, what's strong with you?" Terus aku bilang, "Iya loh, aku nih mesti pulang loh ke Indonesia karena aku tuh ada kerjaan. Nanti malam so, aku harus terbang nih ke Indonesia nih. Tapi aku bingung karena kamu masih di sini, masih di di ward gitu kan. Gimana ya gitu?" Terus dia diam. Setengah dia ngomong apa, dia cuma ngomong gini. "Siapa yang mau dikasih rezeki sama Allah?" Terus aku diem, aku lihat dia aku. Cuma aku bilang gitu siapa yang mau dikasih kerja sama Allah aku dan dia bilang gitu wah di situ itu kayak wah, I learn a lot from her dari anak umur ya uh, 6, tahun, 6 tahun 6 tahun setengah tahun ya pada saat itu jadi dia yang sebenarnya nguatin kamu juga ya yes A lot of times, a lot of times, gitu. Hmm. Ya mungkin sekarang sedikit lebih susah ya, Eda Karena sekarang dia udah lebih dewasa, lebih dulu lebih gede, gitu hmm. kan. Dia udah ada, dia udah bisa kasih tahu neednya, gitu, bahwa aku nggak mau kamu pulang ke Indonesia, aku mau kamu di sini sama aku. Oh ya? Iya, dia nggak mau. Sekarang kalau dia aku kasih tahu mau pulang ke Indonesia, dia kan nangis marah, gitu. Dia nggak mau. Ya, pelan-pelan um, aku kasih pengertian sama dia. Betapa aku membutuhkan untuk pulang ke Indonesia, untuk bekerja, untuk bla 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 gitu, dan ya, yeah, most of the time alhamdulillah, ya, dia akhirnya menerima gitu. Jadi Aisyah, di mana sekarang? Singapura, masih di Singapura, masih di Singapura. Sudah nggak kemo lagi, sudah nggak kemo lagi. Alhamdulillah, oh. dia sekarang bersekolah, sudah boleh sekolah per Agustus tahun lalu. Dokter menyatakan, "Oke, okay, uh, dia boleh kembali ke sekolah, dia boleh bersekolah." Dan ya, saat ini setiap beberapa lama sekali dia harus... Uh, harus kontrol ya sesuai dengan permintaan dokter kalau misalnya ada apa kondisi atau apa yang dokter mau cek dari tubuhnya dia ya kita dikasih suruh datang gitu ini buat Denada mukjizat bukan <Sess> 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 mukjizat ya ini mukjizat ini kebesaran Tuhan yang aku syukuri terus setiap saat bisa dibilang bahwa uh, Asia tuh sembuh dari leukemia. Uh, amin, Ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Kita berharap begitu terus seterusnya. Kita berharap semoga uh, kondisinya akan terus membaik dan terus stabil, terus baik, terus sehat uh, sampai ya. selama-lamanya. Para dokter nyebutnya survivor ya, survivor, survivor, ya. survivor. Mari kita aminkan, amin. kita amin. ikhtiarkan amin. Ya, bahwa survivor itu artinya dia sembuh, sembuh. amin. Sekarang Aisyah di Singapura sampai berapa lama kira-kira rencana muda? Karena dia masih harus bolak-balik untuk kontrol, aku juga masih belum tahu ke depannya bagaimana. Maksudnya uh, berapa banyak kontrol yang masih berapa lama lagi dan berapa often, berapa frekuensi hmm. yang harus dia jalani kontrol-kontrol ini. Uh, tapi... Karena aku melihat dia udah mulai sekolah juga, hmm. terus udah gitu, yang kedua juga um, Situasi kan sekarang masih untuk travel juga masih ada resiko dengan masih yep. adanya Stay there for a while lah, ya, di Singapura gitu, aja Supaya dulu. lebih, lebih, lebih efisien juga gitu karena dia nggak mesti bolak-balik Kita juga minimize resiko untuk yeah. travel ya apa segala macam Karena kita tahulah masih situasinya masih seperti ini Dan gitu. ada tell you what, ini saya Uh, ingin kamu dengar apa kata mereka? Ini dia, Allah tidak akan memberikan ujian kepada setiap manusia di luar batas kemampuan setiap manusia yang diberikan ujian, karena Mama juga percaya tidak akan selamanya hujan dan tidak akan selamanya kemarau tetaplah istiqomah dengan penuh keyakinan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Allah menolong kamu nanti. Amin. Hai Ibu Dena, Hai Aisyah, rasanya sekarang aku pengen banget meluk kalian yang kenceng yang erat dan bilang terima kasih karena kalian gak pernah berhenti berjuang, gak pernah berhenti berharap dan selalu semangat. Nggak ada kata-kata lagi untuk Ibu Deda dan Aisyah. Cuma doa yang bisa aku sampaikan buat kalian. Salam sayang dan salam kangen dari Belanda. Hai Neng, apa kabar? Jadi ingat waktu awal Aisyah dirawat di rumah sakit Singapura. Saya sama Mama Ina, sama Dewi kita, dan juga Gracia Indri. Saya datang Singapura hanya untuk besuk dan melihat kondisinya Aisyah. Dan juga menyemangati Dena. Oke, itu kita sempat nangis-nangisan berlima di rumah sakit. ya. Kita tahu semuanya bahwa Dena semangatnya sangat luar biasa hanya ingin memberikan semangat dan mensupport buat Tena, buat Neng, saya yakin Allah tidak akan memberikan ujian yang terlebih berat dari kemampuan umatnya dan insya Allah Aisyah selalu ada dalam bagian doa saya. Amin, Amin. Semangat terus. Kapan kita ketemuan? Aduh, thank you. Itu manis banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mereka adalah ya Mama dan uh, Greji, aku selalu panggilnya dia Greji dan Kang Hedo tuh orang-orang yang uh, selalu ada supportnya, selalu ada di dekat hidup kita, selalu, udah lama sekali dan... Um, di luar ini juga mereka kita punya grup kan, kita yeah. punya satu grup gitu, Whatsapp gitu, dimana mereka selalu kayak update gimana Dena kabarnya, gimana Aisyah kabarnya, kasih support, kasih dukungan, hmm. kasih... Uh, kadang kadang-kadang coba ngebecandain ya nggak penting tapi gimana caranya gitu. Kadang-kadang penting itu kadang -kadang justru bikin iya, ketawa iya, 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 gitu. <laughs> so, yeah. This is very sweet. Thank you so much. Terima kasih. Sama-sama Denada. Terima kasih kamu mau berbagi. Saya tahu ini bukan sesuatu yang gampang untuk diceritakan berulang-ulang. Tapi uh, saya punya harapan supaya apa yang diceritakan oleh Denada bisa memberikan kekuatan bagi Anda semua. Para ibu semua keluarga-keluarga yang anggotanya sedang berjuang ya. untuk menerima atau mendapatkan pengobatan karena sakit. Semoga cerita Denada ini bisa menjadi bagian dari yang menguatkan. Amin. Gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Betul. Betul. Inilah yang terjadi pada Denada. Begitu Allah. kecil, misalnya kesempatan untuk sembuh tapi mintalah maka kamu akan diberikan. Amin. Amin. Dan ada thank you so much, terima kasih, kasih. umakku untuk tante Emilia. Tahu nggak kamu umaku. Taulah, umak? Tahu lah, <laughs> umakku untuk hasian tante Emilia kontesa. Terima ya? kasih banyak. Dan umakku juga untuk hasian Aisyah. Thank you so much. Thank you Denada. Thank you for having me. Untuk semua ibu, untuk semua keluarga, tetaplah percaya kesehatan dan semua yang Anda harapkan akan juga kami doakan. Semoga kita semua selalu mendapat kesehatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih sudah di Kompas TV. Selamat malam.